Okay, sekarang Budi bersama dengan Afiq, pelakon baru yang muncul dengan suit pakaian daripada Lord Stellar untuk ABP nanti . So kita ceritakan sedikit tentang karier you lah sebagai seorang pelakon Pelakon bukan penyanyi. Pelakon. So ceritakan sedikit, mungkin pembaca Budi kurang mengenali Afiq. Ceritakan sedikit tentang latar belakang you lah, macam mana you boleh menceburi bidang lakonan. Okay, Afiq baru lagi dalam industri seni ni. Baru 2 tahun. 2 tahun? Tapi 2 tahun tu kira macam dah bertapak lama 2 tahun. 2 tahun tu agak lama juga. Tapi baru dapat masa selalu buat tele-tele je. Tahun ni awal tahun. Okey, kita singkapkan dulu 2 tahun yang lepas, macam mana you boleh menceburi bidang lakonan ni? Sebenarnya bidang terjunnya banyak kan. I start daripada modeling catwalk then orang nampak I punya bakat. I start daripada pelakon tambahan biasa kan. And then I langkah lagi lagi orang cakap apa? Lagi menyelah. And then sampai I dapat satu tawaran lakon cerita Ashiteru untuk 13 episod di 9. Ashiteru. So nama you meloncat daripada drama Ashiteru Ashiteru. So okay, sekarang ni kita tengok ayo apa yang you pakai, black and silver macam Unlock Stellar. So boleh ceritakan sedikit apa yang you pakai nanti? Ceritakan sedikit apa yang pakai ni. Okay. I pakai baju Lord Stellar. Okay. So serba hitam So pakai dalam pun hitam. Dalam hitam. So seluar hitam ni hanya tie je yang silver. So selesa dengan dalam macam ni. Asal ni second time So apa pendapat you tentang Lord Stellar? Lord Stellar the best. Baju dia semua macam cantik. So thank you for sponsor. So kalau tahun lepas you pakai warna-warni pastinya kan. Dan tahun ni ada black silver. So apa pendapat tentang black silver ni? Macam mana? Pendapat you tentang black silver? Black silver? Pendapat? Pendapat you? Pendapat dia. So macam it's like casual, elegant. Sebab dia style lah, style lah. Kalau silver kan nampak lelaki. Black kan nampak lelaki man lah. Harapan you untuk ABP nanti? Harapan sebab air baru kan. Tapi harapan insyaAllah lah. Mana tahu tahun depan atau akan datang calon lah insyaAllah. So pastinya bintang paling popular nanti you rasa siapa? Saya rasa tahun ni Aaron Aziz. Ramai kata Aaron Aziz. Kenapa Aaron Aziz? Aaron Aziz terbaik. Terbaik. Dia legend. Terbaik. So you masih single? Single lagi. Umur? Dalam umur 20. Ucapan sikit untuk penonton Ashiteru ataupun drama terkini? Drama terkini? Yang ada dekat TV sekarang ni? Drama terkini yang buat hibur habis shoot cerita. Yang dekat TV sekarang? Dekat TV sekarang tak ada lagi. Tak ada lagi. So then, untuk penonton-penonton Ashiteru lah yang yang mengenali you, ucapan sikit. Terima kasih kepada penonton-penonton Ashiteru kerana sokong daripada episod 1 sampai episod 3. So, terima kasih. Terima kasih ada juga yang orang yang minat sampai hantar baju rumah Terima kasih sangat-sangat. So cara peminat untuk interaksi dengan you di Twitter, Facebook, Twitter, Afiq Muiz Azman. AfiqMuizAzman. Dan juga kena ada Facebook fanpage. Facebook Afiq Muiz. Afiq Muiz. AfiQ jarak Muiz. Personal atau fanpage? Personal. Personal lah. So mungkin nanti you kena buat fanpage lah. Minatlah ramai kan. Ada lagi ucapan pesanan? Pesanan macam mana tu? Pesanan apa aja. Okay, just kita jumpa di Arena of Star. Alright.